Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, resmi mendaftar menjadi peserta Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Gibran mendaftar dan menyerahkan syarat administrasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Rabu, 25 Oktober 2023. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Hasyim Asyari, menyatakan dokumen persyaratan pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon peserta Pilpres 2024 sudah lengkap. Berdasarkan informasi dari tim di Kesekjenan KPU melalui Silon, dokumen syarat calon dinyatakan lengkap, kata Hasyim. Hasyim menyebut tahapan selanjutnya, Prabowo dan Gibran akan mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada Kamis besok, 26 Oktober 2023. Selanjutnya bakal pasangan calon akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, ujar Hasyim. Seperti diketahui, pasangan Prabowo Gibran menjadi bakal pasangan Capres dan Cawapres ketiga yang mendaftar ke KPU sebagai calon peserta Pilpres 2024 di hari terakhir pendaftaran. Sebelumnya, sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU RI. Mereka ialah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.